Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Bang J. Masih bersama channel ini Bagi sahabat-sahabat semua Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe-nya ya Jika dianggap nanti informasi Yang Bang J sampaikan ini Bermanfaat Jangan lupa tekan tombol likes-nya ya Tapi jika dianggap Informasi di channel ini tidak berguna Tinggalkan saja kawan ya Dan mohon maaf kalau nanti Informasi yang membangi sampaikan dianggap membuang-buang waktu ya bagi sahabat-sahabat semua. Oke di kesempatan kali ini Bang J kemarin dapat ilmu tentang mengetahui kambing bunting ya. Nah ini ilmunya menurut Bang J baru. Kenapa? Karena memang eh, sebelumnya Bang J belum tahu cara ini. Tapi kemarin Bang J dapat ilmunya dari eh, sahabat peternak yang tepatnya ada di desa mojo ya, kecamatan Purwosari, kalau nggak salah, Kabupaten Pasuruan nah, kemarin Bang Je dapat ilmu ini nah, caranya ketika untuk mengetahui kambing bunting atau tidak itu ternyata mudah sekali menurut cara yang dilakukan oleh sahabat Bang Je ini ya, karena memang biasanya setiap peternak itu punya e, cara tersendiri di setiap kandang itu kadang berbeda untuk e, mengetahui kambingnya bunting apa tidak mengetahui kambingnya itu gagal bunting apa tidak. Biasanya memang ada siap, e, peternak kadang punya trik atau cara yang berbeda-beda. Nah, di kesempatan kali ini Bang Ji akan menyampaikan hal cara mengetahui kambing bunting ini yang berbeda kawan dari sebelum-sebelumnya. Nah, menurut penuturan sahabat Bang Ji ini e, untuk mengetahui kambing bunting apa tidak setelah dikawinkan terutama kawannya tapi catatan kambing ini memang sudah lama di kandang. Artinya kita tahu rekam jejaknya ketika dikawinkan ya. Ketika dikawinkan kita tahu e, bukan kambingnya dapat beli tidak. Tapi memang kambingnya ini sudah ada di kandang kita. Nah cara mengetahuinya ternyata menurut sahabat Bang J ini adalah dengan cara e, apa namanya menyentuh di bagian titik e, ambing susu dan sekitar sekitar sekitaran ambing susu kambing itu ya. Jadi menurut pengalaman sahabat ini, jadi kalau kambing bunting itu ya, kalau kambing bunting itu ketika disentuh di bagian ambing susunya pasti akan eh, apa namanya cenderung lebih sensitif. Artinya kambingnya nanti akan kadang kadang loncat, kadang merasa tidak nyaman hingga kaget kadang begitu ya. Tapi kalau kambing yang tidak bunting, menurut eh, penuturan sahabat Bang Jenny, dia tidak sesensitif ketika kambing bunting. Artinya ketika disentuh, tidak eh, apa namanya reaksi si kambing ini tidak tidak begitu berlebihan. Beda ketika kambingnya bunting, kawannya. Nah, bagi sahabat-sahabat yang menggunakan cara ini, tentu sahabat-sahabat akan bisa tahu. Kalau kambing itu adalah milik sahabat sendiri, artinya kambing itu sudah memang ada lama di kandang. Jadi bagi sahabat-sahabat yang masih penasaran untuk membedakannya, artinya sebelum bunting ya sebelum dikawinkan, coba disentuh dulu bagian ambing susu dan sekitarnya itu ya sekitar sekitar mungkin ambing susu atau atau pangkal susunya coba disentuh dulu kawan. Nanti setelah dikawinkan bedakan ya, bedakan reaksi kambing yang yang apa namanya yang sudah dikawinkan tadi. Nah, ketika nah kalau memang nanti reaksinya itu benar-benar berbeda, lebih lebih sensitif ketika sudah dikawinkan itu berarti kambing sahabat semua bunting. Nah, sekali lagi metode ini memang akan sulit bagi kambing yang tidak ada di kandang kita. Artinya kalau kita kambing baru beli, kita langsung menggunakan metode ini, kita tidak akan bisa memastikan karena kita tidak tahu perbedaannya sebelum kambing di kandang kita, kambing yang kita beli itu ya. Jadi metode ini sulit untuk men, apa namanya mendeteksi kambing yang baru beli. Tapi kalau yang kambing yang ada sudah lama di kandang, itu insya Allah akan lebih mudah mengetahuinya kambing itu positif atau tidak, intinya sensitivitas di bagian ambing susunya itu lebih setelah bunting dibandingkan daripada sebelum bunting. Oke, semoga bermanfaat. Info ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.